Ben adalah seorang pemuda yang mengasihi Tuhan dan selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan di setiap aspek kehidupannya. Ia mempunyai seorang ayah dan 4 saudara. Ibunya sudah meninggal sejak ia masih kecil. Di tengah keluarga yang belum begitu mengenal Tuhan, Ben tetap menjadi terang dalam keluarganya. Wah, ini pasti cocok ini buat anak saya. Susah banget cari jas seperti ini. Waduh, benar keren. Pasti dia suka. pada kumpul di sini semua. Halo, halo. Joy, Joy, sini deh. Iya, lihat Pak. Nih, Papa beli apa. Wih, bagus banget, Pak. Oh iya, pasti bagus dong. Lihat tuh. Keren nggak? Bagus banget, Pak. Bagus ini. Ini mereka apa ya, Pak? Ini mau lihat mereka. Tuh. Oh ini. Pak, kemarin aku lihat ada baju satu, bagus banget. Aku mau yang merek gini juga, ada oh satu. Iya. Oh, nanti aja. Kamu tahu gak ini buat siapa? Papa beliin. Buat siapa, Pak? Tahu gak ini hadiah? Hadiah? Buat? 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 Buat hadiah kelulusan koko kamu, Ben. Nah, bagus gak? Cocok nih. Tuh kan, Papa selalu begitu deh. Loh, kenapa? Gak adil, Pak. Pilih kasih. Gak adil gimana? Ke aku kemarin pas lulus SMA, Papa cuma kasih kue. Masa ya? Iya, Pak. Kuenya pun terakhirnya kita buang loh, Pak. Gak ada yang makan, soalnya gak enak. Tapi kan Papa kan suka antar jemput kamu ke sekolah. Papa ya, gak kasih kamu pergi naik mikrolet. Iya, tapi kan Koben dapat mobil. Iya, pokoknya ya. Papa udah beliin ini buat pokok kamu, Ben. Dia lulus, ya. Keren. Wah, lagi pada di rumah. Hei, Ben. Pak. Itu jas siapa? Nih. Bagus banget. Bagus ya? Kamu suka? Suka. Kamu suka? Ini buat kamu. Buat Ben? Iya, buat kamu. Bagus gak? Boleh Ben cobain, Pak? Pakai dong, Papa mau lihat coba. Bagus banget. Coba. Pas gak, Pak ya ukurannya, Pak? Masih pas lah. Aduh. Wah, tambah ganteng. Waduh. Oh, Papa tahu ukuran Ben? Ya tahu dong, pasti Papa tahu dong. Papa paling ganteng di sini nih kalau pakai baju segini. Cocok banget kok Ben. Papa, ya? Pas aku gede dibeliin ya. Oh, iya, nanti Papa beliin. Pa, harus beliin Joseph juga. Iya, Papa beliin pasti. Oh iya. Ada kabar baik yang Ben mau kasih tahu ke kalian semua. Apa lagi? Ben dapat beasiswa S2 ke Australia. Ih, kok bisa? Joseph tahu. Pasti karena kok Ben pintar banget ya. Iya. Thank you Joseph. Justru ini yang Ben mau sampaikan ke kalian. Menurut kalian gimana ya? Apakah Ben harus ambil beasiswa itu? Ben. Menurut Koko nih. Enggak bisa. Tuh kan. Enggak bisa. Putusin ya. Terus. Papa enggak setuju. Kamu jangan ambil beasiswa S2 itu. Selalu. Papa mau kamu tinggal di sini. Kenapa, Pak? Pokoknya ini Papa enggak mau kamu pergi ke luar negeri. Kamu mesti stay di sini, tinggal di sini sama Papa. Ini kesempatan Ben, Pak. Nggak mau tahu. Papa pokoknya nggak mau bahas soal S2 ini sama kamu. Ya, udah Papa capek, Papa mau istirahat. Pak. Papa sangat menyayangi Ben sehingga tidak memperbolehkan ia pergi ke luar negeri. Tetapi, tidak demikian dengan saudara-saudaranya. Aku bingung deh, kok. Kenapa? Bingung. Kenapa sih, Papa? Seakan-akan sayang banget sama Koben. Ya kamu tahu lah. Sampai segitunya loh kok, ya ampun sampai gitu banget maksudnya. Gimana? Maksudnya anak Papa kan bukan cuma dia doang, emang kita siapa? Anak tetangga? Enggak kan? Kau juga kan? Gak tahu deh, kau juga gak tahu, gak ngerti. Ya makanya. Bingung gitu loh sama si Papa. Apa-apa kerjaannya si Ben. Selalu dimas-masin. Padahal nih, Koko ini anak sulung Papa yang pertama. Tapi apa? Dan juga si Edward nih, cucu Papa yang pertama, gak pernah diperhatiin. Ya makanya kok, aku anak cewek sendiri juga gak pernah digituin. Makanya, capek kan kalau kayak gitu kan.
Nah, inilah yang bikin istri Koko tuh malas ikut acara keluarga di sini. Ikut makan kek, ikut apa kek, males lah. Ngapain kalau gini terus? Nah, makanya kita perlu kasih Ben tuh pelajaran. Biar dia itu gak ada di tengah-tengah kita nih. Capek kan kalau ada dia terus, apa-apa diperhatiin terus. Supaya papa tuh bisa perhatiin kita juga gitu loh sebagai anaknya. Setuju, setuju. Jangan gitu dong kok. Kan gitu selama ini Koben sayang sama kita. Ah, apa ini anak kecil? Diam aja. Iya. Sekarang Niko, si Ben tuh dapat beasiswa ke luar negeri. Kita harus yakinkan si Ben supaya dia itu mau tuh terima tawarannya. Biar dengan alasan setelah lulus nanti si Ben bisa bantu papa. Betul. Good idea. Kalau gitu Joseph ikut deh Koben. Jangan, Joseph di sini aja sama kita. Masih kecil kan, masih junior high. Iya sama kita aja, maksudnya kan biar diperhatiin papa juga. Yalah udah ya anak kan? Kecil gak usah ikut-ikutan deh, gak usah ikut-ikutan ke luar negeri. Pokoknya di sini aja, sama-sama kita-kita aja. Yoi. Nah biar si Ben tuh jauh, semakin bagus. Ah, pergi aja ke laut. Tuhan, apa salahku sehingga mereka begitu membenci aku? Padahal Tuhan, aku sangat mengasihi mereka. Seperti Engkau juga mengasihi aku, Tuhan. Haruskah aku mengambil beasiswa S2 ke Australia itu? Agar mereka bisa bahagia tanpa kehadiranku di tengah-tengah keluarga ini. Tuhan, tolong, tolong aku Tuhan. Aku hanya anakmu yang lemah Tuhan. Di tengah pergumulan Ben dengan keluarga dan keputusan yang harus diambilnya, Ben menyadari bahwa Kelly adalah tempat di mana ia bisa berbagi. Ben, hari ini kita mau makan apa? Terserah kamu aja deh, Kel. Nasi goreng pasur aja gimana? Nasi goreng pasur lagi? Kamu gak bosen apa nasi goreng pasur lagi? Kamu kan tahu aku suka nasi goreng pasur. Iya, tapi kan masih banyak nasi goreng lain. Kamu lihat di sana ada nasi goreng Pak Deddy, nasi goreng Pak Bambang, nasi goreng yang lain. Kamu bisa pilih. Nasi goreng pasur tuh ada spesialitinya. Banyak micin, kita micin, kan generasi micin. Micin, kids zaman now. Micin itu bisa bikin kamu kanker, terus kamu botak, terus kamu gimana? Tapi kan kamu tahu aku suka banget nasi goreng pasur, boleh ya? Ya udah. Kali ini aku kasih kamu. Iya, ya udah aku pesen ya. Ya. Halo, Pasur. Ya nasi gorengnya yang kayak biasa 2 ya. Jangan lupa ekstra micin 3 sendok makan. Oke, siap. Muka kamu kok lecek banget sih, kenapa sih? Kenapa, mau cerita apa? Iya, Kel. Ada sesuatu yang aku mau bicarain sama kamu. Kamu gak putusin aku kan? Enggak mungkin dong. Ya kirain. Kemarin aku udah bicara sama papa dan saudara-saudara semua tentang beasiswa ini. Aduh. Jukel. Kok gitu ya? Iya. Kemarin aku juga ngeliat Ian, Fred dan Joy bicarain aku di belakang. Mereka gak suka kalau aku ada di tengah-tengah keluarga ini. Kok mereka gitu sih, Ben? Aku juga gak tahu. Mereka pingin banget aku untuk keluar dari tengah-tengah keluarga ini. Supaya aku ambil beasiswa itu, Kel. Sebenarnya aku gak masalah sih antara mau pergi ataupun gak pergi. Kalau aku pergi pun, aku yakin pasti papa akan lebih mengasihi mereka. Tapi kalau aku gak pergi pun, aku juga bisa menjaga papa. Tapi yang penting
Kita juga gak LDR loh, Kel. Iya sih. Kalau menurut kamu gimana? Kamu yakin masih mau nanya aku? Iya. Ya aku pasti gak mau, kamu pergilah. Nanti kita LDR dong. Ya tapi ini kan bukan cuma menyangkut aku aja. Ini kan menyangkut kamu sama keluarga kamu juga. Ngomong-ngomong, kamu udah doain hal ini belum? Udah, Kel. Aku udah doain. Dan aku juga sudah putuskan, Kel, untuk ambil beasiswa itu. Tapi ini semua kan berhubungan dengan hubungan kita, Kel. Iya sih. Aku harus tanya pendapat kamu. Ya, Ben, aku percaya kok kalau kamu udah mutusin ini semua dengan baik. Ya, sekalipun harus LDR, aku tetap yakin kok sama komitmen kita. Thank you loh, Kel. Thank you untuk doanya dan iya, kamu selalu mengerti aku. Ini loh yang aku bikin gemes sama apa kamu. Sih kamu? Itu diliatin orang malu ah. Oh iya, nasi goreng pasur. Nasi goreng pasur. Ayo ayo ke sana ke sana. Oh iya, yuk yuk yuk. Akhirnya Ben pun memutuskan untuk berkorban demi menjaga perasaan saudara-saudaranya. Sekalipun keputusan yang dia ambil tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Ia akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran beasiswa itu. Akhir keputusan untuk mengambil beasiswa itu pun diambil oleh Ben. Tibalah harinya Ben untuk berangkat. Ben, nanti kamu kalau udah sampai sana, jangan lupa telepon papa ya. Iya, papa pasti. Kamu sana kuliah yang benar. Belajar yang baik-baik ya. Supaya kamu kalau udah selesai, kamu pulang. Iya, Pak. Bantuin papa. Papa tuh udah tua. Cuma kamu yang papa harapin, ya. Iya, Pak. Ben pasti selalu doain papa di sana. Iya, juga. Ben cuma pulang ya. Iya, Joseph. Kamu juga ya, sekolah yang benar. Selamat jalan, Ben. Yes, akhirnya pergi juga dia. Yes. Ben, kamu take care-nya di sana. Jaga kesehatan kamu, tapi yang paling penting tetap bersandar sama Tuhan dan tetap berdoa sama Tuhan. Iya, Kel. Kita doa dulu ya sebelum kamu pergi. Tuhan, sekarang Ben mau pergi ke Aussie. Tuhan kiranya lindungi dia. Tuhan juga jaga dia ya Tuhan. Tuhan juga tolong tutup mata dia supaya gak lihat cewek-cewek cantik. Tuhan tolong dia, sertai dia, berkati juga hubungan kita ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ben, safe flight ya. Iya, Kel. Kabarin aku. Take care. Hati-hati ya. Kamu juga ya. Iya. Aku pergi dulu ya. Bye, Ben. Bye, Kel. Take care ya. Ben, tunggu. Thank you so much, Ben. Cepat ya, pulang Kel. Ya. Kamu juga ya. Sesampainya Ben di Australia, gereja tetap menjadi hal pertama yang dicarinya. Ia akhirnya menemukan GKY Sydney dan melayani di gereja itu. Ben kuliah S2 dengan baik dan giat. Dan untuk meringankan biaya hidup dan kuliah, Ben memutuskan untuk bekerja.
Tidak lama kemudian, Ben mendapatkan pekerjaan part-time di salah satu supermarket. Ben bekerja dengan sangat baik. Banyak orang iri kepada Ben, sehingga melaporkan hal-hal yang tidak benar tentang dia kepada supervisor. Ben, sini. Iya, Bu. Katanya orang-orang, kamu kalau lagi kerja itu selalu main handphone ya? Enggak, Bu. Saya enggak pernah main handphone selama saya jam kerja. Saya enggak mau tahu pokoknya. Kamu kerja yang benar. Ini tuh kerja, ya. Harus profesional. Saya enggak mau tahu. Sekali lagi kamu melakukan begitu, saya kasih kamu warning. Enggak peduli. Bu. Kamu kerja benar. Aduh. Sekalipun di tengah kesibukan pekerjaan dan kuliah Ben, ia tetap menyiapkan waktu khusus untuk Tuhan. Sampai juga ya kerja seharian. Datang kepadamu untuk berserah dan membaca firman-Mu agar aku dapat melakukan apa yang akan aku lakukan untuk esok hari itu. Ben, Ben. Ben, sini deh. Iya, Bu. Saya dengar dari manajer-manajer yang lain, kamu tuh kerjanya baik sekali. Terus saya dengar juga kamu ambil jurusan S2 di finance ya? Iya, Bu. Saya ambil jurusan kuliah di finance. Kebetulan kita tuh lagi perlu orang di bagian finance juga di head office. Kamu kira-kira tertarik gak? Saya tertarik banget, Bu. Tertarik ya? Iya. Saya akan kabarin Ibu secepatnya ya. Iya. Tolong ya kasih tahu secepatnya ya. Yep. Oke, ya udah kembali kerja deh ya. Makasih Bu ya. Yuk. Tuhan, semoga ini semua sesuai dengan rencana-Mu. Akhirnya Ben menerima tawaran pekerjaan tersebut dan sekarang di kantor pusat pun Ben tetap menunjukkan performance kerja yang baik. Data yang aku belum selesain lah. Kayaknya harus diselesaikan sekarang. Iya. Halo? Yap. Oke. Okay. Besok tolong dikirim. Oke. Okay. Kok ada selisih data? Oke. Okay. Sebanyak okay. Ini ya? Pak. Pak. Yap, yap. Oke. Okay. Dikirim 2 kontainer. Thank you. Kenapa Ben? Maaf Pak. Pak, coba Bapak cek deh. Di data 6 bulan kita ini ada yang aneh loh Pak, ada yang janggal. Loh, ini kok bahaya loh Pak. Kok bisa? Coba cek lagi. Sepertinya ada yang memanipulasi loh Pak data-data kita. Ini bahaya loh Pak. Bapak bisa coba saya. Sorry, Pak, bangkrut Pak. Oh, bangkrut. Saya tunggu. Wah, bocoran ini. Pak, cara itu ini bagaimana Pak? Ini punya saya, kamu jangan pegang. Wah, cemiyang ah, bocuan lah.
Kamu tolong kirim ke email saya. Besok saya audit. Kamu siap, Bena? Kamu siap? Iya, Pak. Juga ya. Aneh loh ini. Gak apa-apa. Pasti bisa selesai. Oh iya. Tapi bosnya pun semakin menyukai Ben karena kejujuran dan integritasnya. Ia lalu berencana untuk memperkenalkan Ben pada putri kesayangannya, Ling-Ling. Ling-Ling-Ling, lai-lai-lai. Papa udah pulang. Iya. Hai, Pa. Hey, Papa beliin iPhone 11. Ya, kan yang lagi ngetren iPhone 8 bukan 11. Itu maksud Papa, iPhone 8 lah. Yeay, Papa emang the best deh. Coba kamu lihat dulu. Wah, bagus, Pa. Nah, Papa ada satu good news lagi. Coba Ling duduk dulu. Iya, iya. Ini iPhone garansi setahun. Oh, cuma setahun? Iya, Papa ada yang garansi seumur hidup. Mau gak? Apa tuh? Ada cowok ya, di kantor Papa. Pintar, cakep, jujur, cinta Tuhan. Pokoknya deh, mirip Papa. Bedanya, Papa botak. Dia punya rambut. Oh iya, Papa gak punya rambut ya? Iya, ah, ini nih, fotonya nih. Oh, ini kan pemuda B, Pa. Kamu kenal? Iya, dia satu uni sama aku. Wah. Terus tahu aku dosen-dosen seneng banget loh sama dia. Wah, cocok nih jadi calon mantu Papa ya. Ya, lihat dulu deh. Oke ya, oke. Oh, cusah, aku keluar salah. Beberapa hari kemudian. Gak usah lagi. Aku kebetulan salah lagi. Ben, langsung bareng ya, udah makan? Belum, Pak. Bapak mau bahas hasil meeting kemarin. Oh, oke, Pak. Iya, ternyata kamu benar, ada yang manipulasi data. Iya, Pak, saya juga. Iya, ada kejanggalan yang besar, Pak. Si Edo sama si Leo manipulasi data. Cisewole. Saya pecat, bisa langsung pecat. Bapak pecat? Iya. Ya parah sih. Itu dia. Ah. Ling-Ling, kenapa? Papa bawa kunci. Ya udah, Papa lagi lunch di kafe sebelah kantor ya. Datang aja. Oke. Ling-Ling, Pak, yang pernah datang ke kantor kan? Iya. Bapak mau kenalin? Enggak, Pak. Aduh, sorry nih aku lupa bawa kunci. Eh, Ben, hai. Ini kuncinya. Halo, Ling-Ling, udah makan? Belum. Ya, lunch bareng ya. Boleh. Ya, duduk deh. Hai, apa kabar, Ling? Kamu gimana kuliahnya? Baik. Tuh, Ling-Ling. Setelah dari makan siang itu, yuk. Ben dan Ling-Ling jadi lebih sering bertemu, khususnya di sekolah. Oke ya, ada. Dan mereka menjadi kerja. Sahabat ya. Baik. Yuk, kita balik kerja. Ling-Ling, hati-hati ya. Dah, Ling. Lama-lama, Ling-Ling semakin melihat bahwa Ben adalah pria yang baik dan ia tertarik pada Ben. Tapi Ben tidak mengetahui perasaan Ling-Ling. Ling, makan yuk. Aku pengen ngomong sesuatu nih sama kamu, Ben. Sejujurnya aku ada perasaan sama kamu. Semenjak dari kita kenal tuh, aku ngeliat kamu tuh orangnya baik, perhatian, dan yang pasti kamu tuh menyayangi Tuhan. Mungkin ini aneh buat aku ngungkapin perasaan ini, tapi kamu harus tahu kalau aku nyimpan perasaan sama kamu, Ben. Iya, Seli. Memang beberapa bulan ini
pertemanan kita udah semakin dekat. Kamu orangnya juga baik, mandiri, meskipun kamu anak bos, tapi kamu bisa tetap hidup sederhana sih. Itu yang bikin aku juga salut banget sama kamu. Tapi kan kamu tahu, aku juga udah punya pacar di Indo, namanya Kelly, dan aku gak mungkin bisa hianatin dia. Sorry ya. Aku tahu kamu bakalan jawab ini, Ben. Kelly benar-benar beruntung banget ya dapetin kamu. Tapi gak apa-apa kok, aku harap kita masih bisa jadi teman ya. Pasti, Ling. Ya udah, aku mau keluar bentar deh, Ben ya, aku mau ke toilet. Oke. Ben bisa membuktikan bahwa jarak dan waktu tidak mempengaruhi kasihnya kepada Kelly. Ling-Ling berbesar hati menerima keputusan Ben, dan persahabatan yang terjalin di antara mereka tetap berjalan dengan baik sampai saat ini. Woi, bro, sini. Eh, bro. Apa kabar lu manusia milenium? Baik, baik. Apa kabar? Baik. Baik. Kayaknya mukanya pada seger-seger banget nih. Iya dong. Biasa dong. Gimana kerjaan? Aman, lancar. Santai. Pastilah lancar. Jalan terus. Gini nih, kemarin aku lihat dia makan sama anak bos. Si Ling-Ling itu. Oh iya kan? Di kafe sebelah. Enggak. Iya. Bentar. Ini rahasianya apa, bro? Gue di sini tuh udah kasih tahu. Tapi gak pernah bisa. Dia bilang not interested. Bohong dia. Padahal beribu-ribu cewek dia deketin. Bohong banget. Kalau dia gak usah dipikirin, kalau lu gimana? Enggak lah, kemarin itu dia ada perlu sama papanya. Jadi gak ada apa-apa kok. Alasan lagi. Coba. Emang, biasa. Iya. Alibi. Iya. Enggak. Lu tuh licin kayak MotoGP gitu. Sen, nyelip temen gitu di pengkolan gitu. Kok nyelip sih? Iya, main baru masuk main. Gini. Asik. Enggak lah, gue juga gak mungkin hianatin Kelly. Iya. Kalian kan tahu kan, gue punya cewek di Indo. Tahu sih. Tapi kan dia di Indo, men. Iya. Mana tahu, men. Ya tapi gak bisa, gue juga hianatin dia. Iya. Sama aja gue. Ling-Ling itu baik orangnya. Teman aku dari junior high, jadi ya oke lah. Istri idaman lah. Nah, gue gak mungkin itu menyakiti hati Tuhan gue. Munafik. Lagi-lagi. Itu tuh gaspol katanya. Iya, gaspol. Gigi lima langsung. Udah. Daripada lama-lama gue jadi kayak lu orang, mendingan gue pergi dulu deh ya. Oke? Okay? Tinggal. Capek. Sementara di Indonesia, bagaimanakah kabar keluarga Ben? Nomor siapa ini? Halo. Halo. Oh, Pak Slamet, ada yang saya bisa bantu, Pak? Bagus, masih tak ingat nama saya ya kamu ya. Kamu itu gimana pembayarannya? Kamu udah nunggak 3 bulan loh. Janji dari bulan lalu, mau dilunasi semuanya. Maaf. Kamu pikir 800 juta itu cuma sedikit? Maaf, Pak. Maaf. Emang saya bisa hidup dari maaf kamu? Saya berusaha membayar Bapak. Usaha apa? Cuma janji saja. Saya bukan cuma berbisnis dengan kamu. Saya masih ada klien yang lain. Maaf, Pak. Saya sendiri tuh udah mau bayar ke Pak Slamet. Tetapi customer saya tipu saya. Jadi uang saya dibawa lari, Pak. Sekarang kamu mau tipu saya juga? Saya gak mau tahu. Akhir bulan ini 800 juta itu harus dilunasi semuanya. Halo, Pak Slamet. Halo. Yan, lu denger gak tadi papa telepon apa? Iya, apa tuh ya? Gimana ya? Kasian si papa kalau begini terus. Iya kok, gue juga. Kondisi papa juga sekarang kan lagi sakit.
Dan juga ya begitu deh, papa kayak rasanya tertekan banget. Koko nih sebagai anak pertama gak pengen papa tuh sakit parah, apalagi sampai masuk rumah sakit. Gue juga kok. Gimana ya, menurut lu? Lu tau gak sih caranya untuk manage usaha si papi? Lu mimpi kok. Gue sampai sekarang aja skripsi gue gak kelar-kelar. Makanya gimana? Jangan main terus, kerjaannya main terus. Stop sih. Stop dulu kok, gue belum selesai nih ngomongnya. Nah, coba kalau ada Ben sekarang, pasti beda ceritanya kok. Ya tapi kalau ada Ben, si papa tuh pasti bakal memperlakukan kita sama seperti dulu lagi. Iya juga ya. Nah, bisa-bisa istri gue minggat dari rumah. Gitu aja kemana aja udah gak mau pergi makan, bisa minggat ya repot dong gue dong. Ya gak sih? Pokoknya gak boleh deh. Tapi kok. Gak boleh kesini lagi. Kok lu punya solusi apa buat bantu bapak? Solusi ya? Apa ya? Coba deh, lu mikir. Kita bakal banyak mikir nih ya. Selain si Ben, siapa lagi yang bisa ngelakuin usaha si papi? Iya ya. Coba gua mikir nih. Nah, ada tuh kok. Siapa? Yang kayak kita tahu nih, Tuhannya Ben loh. Tuhan. Ben kan selalu bilang, apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Iya ya, kok juga bingung. Apa-apa Tuhan, apa-apa ngandelin Tuhan. Iya. Tapi emang kenyataannya sih emang begitu. Nah. Selalu apa yang dilakuin si Ben tuh selalu bagus, perfect, gua baik. Gua setuju. Apa mungkin emang karena Tuhannya kali ya? Gua juga gak tahu deh. Gua pikir nih kok, kayaknya sudah saatnya bagi Ben untuk kembali keluarga kita. Ah, kembali apaan sih? Lagian, lu lihat deh kok, sekarang lu gue gak bisa ngapa-ngapain bantu bapak. Iya sih, tapi coba pikir aja. Deh. Coba pikir ya. Kita mikir itu lagi kan? Selalu aja tidak baik sama Ben. Tapi Ben itu kenapa ya? Selalu aja care sama kita. Gua ngerti. Tapi istri gua sama anak gua gimana? Kalau minggat gimana? Lu mau tanggung jawab? Enggak dong. Udahlah kok. Papa tuh udah tua. Ya, emang udah sekarang tua. Waktunya bagi papa untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama dengan keluarga dan cucu-cucunya. Lagian kita tuh udah terlalu egois sama Ben. Ya bener sih kata kamu sih. Semua ini juga demi kebaikan keluarga kita. Betul. Terutama papa kok. Iya sih, selama ini kita tuh udah egois, jealous, iri juga sama si Ben. Ya. Gak tau kenapa ya. Dan juga kita tuh gak pernah namanya tuh ngelibatin Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita selalu ngandelin manusianya kita dalam dunia ini. Bentar deh, Koko coba tanya si Ben. Coba tanya pendapatnya dia mengenai usaha si papa. Yeah. Oke? Okay? Lu call Ben nih, Koko. Iya, thank you ya. Yo. Aduh, nomornya si Ben di mana ya? Dia lari ke luar negeri sih. Gua hapus deh tuh teleponnya. Eh jemaat, ada yang tahu nggak nomor teleponnya si Ben? Gua lupa nih, disimpan di mana? Coba ya lihat lagi ya, siapa tahu ada. Oh iya, ada di favorit. Telepon dulu deh. Halo Ben, apa kabar nih? Gimana kuliah lu? Halo nih, Fred. Teleponnya lupa, kok teleponnya lama ya, sorry. Baik, kamu dan saudara-saudara gimana? Papa sehat-sehat aja kan? Ya lu tau lah, kita mah selalu baik. Tapi ya lu tahu kondisi papa sekarang lagi sakit. Hah? Sakit apa sih papa? Ya kan lu tahu usahanya si papa. Kemarin tuh si Pak Slamet telepon. Bingung, telepon-telepon teriak-teriak si papa. Mungkin gara-gara itu si papa jadi stres. Ya lu kan tahu sekarang dia juga udah tua, ada penyakitan. Mau gimana abisnya? Oke deh. Kalau gitu saya usahakan pulang secepatnya ya, Fred. Ya harus lah Ben. Ya tolong ya. Oke okay, oke. Okay. Soalnya kok pusing nih. Ya. Oke. Okay. Tolong ya. Yuk okay, lagi Fred. Ya.
Akhirnya Ben memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Tarik bunga lagi. Mana ini? Bangun, Pak. Ben udah pulang. Ben! Ben! Iya, Pak. Udah. Kapan udah. Kamu pulang? Papa duduk aja. Kok gak bilang apa-apa sih? Iya, Pak. Kamu bagaimana sekolah? Kamu mana kuliah? Iya. Ben memang terlalu mendadak untuk kehadiran Ben kesini, Pak. Karena Fred telepon ke Ben, Pak. Kalau Papa sakit. Pak, jangan terlalu stres. Kan masih ada Ian sama Fred, Pak, yang bisa bantu usaha Papa. Gimana bisa banyak pikiran? Ian aja skripsi gak kelar-kelar, dasar moyong tuh anak. Papa gimana gak bisa banyak pikiran? Anak ya, gak bisa bantu. Sekarang usaha Papa lagi gak baik. Kita sampai utang sama bank. Papa bingung gak gimana lunasinnya, coba. Iya, banyak. Iya, tapi Papa juga jangan terlalu banyak pikiran. Nanti Ben akan ngomong sama Ian dan Fred untuk bantu Papa. Yang paling penting, Papa juga harus berserah sama Tuhan. Tuhan? Emang Tuhan bisa bantu apa? Hah? Coba Papa tanya, Tuhan bisa apa? Pak, gak boleh gitu. Tuhan selalu berkata, Pak, kepada Ben setiap malam. Supaya kita jangan khawatir, Pak, tentang apapun juga. Tetapi, nyatakanlah dalam segala hal keinginan kita, Pak. Dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur, Pak. Kita ngomong begitu. Iya. Sejak mama kamu mati, Papa udah gak pernah bercakit. Papa udah gak doa lagi. Tapi thank you deh, kamu masih tetap ikut Tuhan. Iya, Pa. Iya. Iya, Papa mau mengandalkan Tuhan. Papa mau berdoa lagi, Papa mau baca kitab lagi. Thank you ya, Ben. Amin loh, Pak. Ben cukup senang Papa bisa mau kembali lagi sama Tuhan. Ini waktu yang tepat, Pak. Di waktu Natal ini, Papa boleh nanti sama-sama sama Ben ke gereja ya? Iya. Ya udah, sekarang waktunya Papa untuk istirahat. Ben akan antar Papa ke kamar. Yuk. Pelan-pelan, Pak. Bagaimanakah kelanjutan hubungan Ben dengan saudara-saudaranya? Terima kasih Tuhan, Papa boleh kembali lagi padamu. Semoga di momen Natal kali ini, Papa boleh datang ke gereja sama Ben. Ben, sini Ben, sini Ben. Kok mau ngomong sama kamu? Oh, ya Fred. Koko mau minta maaf nih, selama ini kayaknya Koko udah jealous sama kamu. Berasa iri gitu loh, kenapa sih Papa selalu memperhatikan kamu sebagai anaknya. Padahal anaknya dia kan cuma bukan kamu doang, kita bertiga juga gitu loh. Iya. Tapi ya Koko sekarang udah ngerti kenapa Papa tuh begitu gitu loh. Iya, sorry Ben, selama ini kita yang bersikeras supaya lu itu terima tawaran beasiswa. Iya. Dan sekarang kita sadar itu salah Ben, sorry iya. Ben. Iya, aku juga gak ngerti kenapa kalian sampai ingin aku gak ada di tengah-tengah keluarga ini. Tapi gak apa-apa, aku udah maafin kalian semua kok. Thank you, karena Tuhan juga mengajarkan Ben untuk tetap mengasihi kalian.
Oke, kalau gitu malam ini kita doain kesehatan papa ya. Itu yang paling penting. Yuk. Oke. Kel, gimana menurut kamu tentang permintaan keluarga aku yang minta tetap harus stay di sini setelah lulus? Stay di sini ya sama aku ya. Aku juga maunya begitu. Tapi jujur ya Kel, aku lagi dapat pekerjaan yang cukup berprospek di sana. Bagus dong. Iya, dan lingkungan yang begitu nyaman di sana. Gimana ya Kel? Kata aku sih ya Ben, kamu kalau serahin semuanya sama Tuhan, Tuhan tuh pasti kasih keputusan yang terbaik sama kamu. Iya. Soalnya aku percaya nih 100% kamu mau di Aussie, mau di Indo, pasti bisa jadi berkat buat sesama. Soalnya aku percaya kamu tuh orang yang takut sama Tuhan, yang taat sama Tuhan. Thank you Kel. Nanti malam aku doain juga buat kamu ya, buat keputusan kamu. Iya. Udah gak usah khawatir. Aku pasti doakan juga Kel. Iya. Thank you ya. Jalan lagi yuk. Puji Tuhan ya Pak, Papa sekarang udah lebih baik. Iya, ini kan berkat doa kalian juga. Rasanya Papa udah gak pakai ginian lagi udah bisa nih. Udah sembuh Papa, udah mendingan. Iya. Kamu sendiri bagaimana soal keputusan kamu ke depan? Apapun yang kamu putusin, saudara-saudara kamu sama Papa bakal dukung kamu. Iya Pak, sudah Ben pikirkan dan doakan juga pastinya untuk hal ini. Sepertinya Ben akan tetap di sini sama-sama dengan kalian setelah lulus nanti. Bagus. Baguslah kalau itu yang kamu putuskan. Papa senang akhirnya kita semua udah bisa akur dan kumpul semua bersama Natal ini. Ya. Iya, Pak. Beginilah seharusnya kehidupan seorang anak Tuhan. Belajar dari kemuliaan kasih Bapa yang karena kasihnya rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Dan pengorbanan yang begitu besar dari Yesus untuk merendahkan diri dan berkorban untuk menjadi sama seperti kita. Seperti hidup Ben, hidup kita pun seharusnya memiliki tujuan supaya semua orang dapat melihat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. The glorious love, the glorious sacrifice, the glorious purpose.